kamera. La haula wala quwata illa billah. Bobo soalnya rer sorry. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Indra lari ke sana sudah. Iya lari ke sana, lari. Izin Kep melaporkan situasi terakhir pasca gempa. Air ada sedikit turun ini di dermaga. Bobo tali putus tadi, Idole itu lari hampir kena katung punya. Arus pukul balik Kep. Mari Bang. Itu Kep. Arus pukul balik itu Le. Ya. Harus di pelabuhan Kep. Ini Kep. Ini di pelabuhan Kep. Harus di pelabuhan usaha begini Kep. Dia tadi dia pukul, ini balik, ini mau pukul lagi Kep. Bobo hancur, patah-patah. Yang di sana itu, tapi katong kapal patroli, alhamdulillah aman kan? Oh. Sudah mulai naik. Kita lagi dalam keadaan memantau guys. Kita lagi memantau dan di sini air ada. Air pasang surut akibat gempa. Air turun segini Kep. Dia balik naik dan Kep. Izin. Kak, air bergerak naik ini Kep. Izin. Demikian Kep, mohon petunjuk. Apa? Jangan lari. Air naik, air. Jangan lari, jangan lari. Jangan lari, jangan ada apa-apa. Jadi teori di masa ini bagaimana? Hati-hati di mana ini? Iya, maksudnya pengaruhnya sampai di mana? Maksudnya ada gerakan air kah, sehingga
Iya, dia masih seperti dulu. Nah ini apa rekam dia ini? Gak, maksudnya pengaruhnya ada sih. Kalau ada ya mengungsi dulu tuh. Eh coba lihat di laut bukan air masih laut. Iya. Oke. Masih laut bukan siapa? Iya kuat sekali memang kuat sekali. Kuat sekali. Tali-tali bobosa putus mu. Air bakaran ini. Iya, dia pun pusat titiknya sama deh baru-baru yang hampir papa dong lari dengan ngomong tuh. Iya, dia bakaran naik turun di dalam seputarannya apa? Apa nih sini? Dia naik tuh, iya. Iya. Kuat sekali. Dia kuat sekali kuat. Iya, oke. Ya sudah ya. Oke. Di sini saja. Kalau air di sini saya mungkin kuat. Karena posisinya kan di tengah sih ada. Soalnya kalau yang di tengah-tengah sana nih paling bahaya. Karena tenaganya besar. Kayaknya mau di luar sini ya, yang ini ada patahannya. Lihat aja di sini, mereka kuat tadinya. Masya Allah, bantur kali.